Apa kena-mengena duit isteri ni dengan kau punya mak mertua? Saya tak ada masalah sangat orang membeli gelang kalau dia tujuan untuk tabungan. Boleh kau nak shopping tapi pandai-pandai manage lah duit dia orang sendiri sebab itu hak dia orang kan. So atas individu sendirilah nak shopping ke, nak buat untuk keperluan ke. Duit kita kan, apa kita dapat habis senang-senang. Kalau nak belanja pun boleh lah. Tapi kalau dapat RM10,000, let's say kata RM10,000, belanjalah RM3,000. Atau RM7,000 lagi simpan. Jangan tapau semua RM10,000 tu belanja habis kan. Rugi. Kalau tak dapat kan tak shopping. Simpanlah untuk anak-anak. Akak bagi keluarga. Sebab suami akak cuma driver lori. So, akak tak banyak. Akak jual sini rumah tu. Bolehlah, akak ada dalam RM20,000. Tapi alhamdulillah diluluskan. Mendapat orang ramai berkenaan dengan i-SINAR. Ada yang dah dapat dan ada lagi yang masih berkira-kira sama ada nak mohon ke tak nak mohon. Tetapi kalau kita tengok kan dekat pejabat KWSP tu, amboi, daripada sebelum PKP sampai lah PKP 2.0, dok lah ramai beratur tak tahulah yang minta apa. Tetapi ramai yang buat permohonan tersebut di atas desakan keadaan semasa. Ini adalah berkenaan dengan akaun i-SINAR. Mungkin disebabkan kena buang kerja ataupun mungkin gaji kena potong. Ada juga yang tak dapat gaji daripada majikan. Jadi duit itu sebenarnya amat diperlukan untuk meneruskan kehidupan seperti membeli barangan keperluan dapur dan juga barang yang kita anggap sebagai terlalu penting. Tapi ada juga sebenarnya yang memohon i-SINAR tu disebabkan nak beli apa tau? Nak beli emas pulut dakap dek kalau boleh nak penuhkan sampai dekat bahagian siku. Ada yang cakap, alamak nak belilah ni ha untuk kita upgrade superbike kita. Ada yang cakap, oh bolehlah kita boleh tukar rim yang vok-vok. Ada yang nak beli iPhone 12 Pro Max. Ada yang sibuk nak pergi beli PlayStation. Tapi itu sebenarnya adalah simbolik sahaja. Banyak lagi benda keperluan lain yang kita boleh anggap sebagai itu hanya setakat kehendak saja. Dan bukan kita anggap sebagai keadaan kecemasan yang sangat diperlukan yang dikaitkan untuk membolehkan kita memohon i-SINAR. Tapi itu adalah berkenaan dengan i-SINAR dalam sudut awam ataupun sudut pandangan lelaki dan juga wanita. Tetapi kita sekarang ini untuk topik Borak Bibir Merah bagi siri ke-16, kita bercakap mengenai duit i-SINAR isteri. Sama ada membeli barangan keperluan dapur ataupun pulut dakap. Okey, itu bermakna pulut dakap tu adalah bahan-bahan kehendak isteri sendiri. Jadi bertemankan saya sekarang ini adalah penganalisis ekonomi iaitu Dato Dr Madeline Berma. Apa khabar? Apa khabar baik. Terima kasih Fiza. Teruja saya tengok Fiza bercakap. Saya pun sebenarnya teruja dengan topik kita iaitu duit i-SINAR isteri ni. Betul, betul. Sama ada kita nak membeli barangan keperluan harian yang diperlukan yang kita anggap penting ataupun betul, kita boleh membeli betul barang kehendak kita yang kita rasakan bahawa nafsu perempuan yang ada 9. Dan lelaki. Okey, dan mungkin Dato Dr Madeline sendiri boleh menceritakan mengenai kenapa sebenarnya wujud i-SINAR dan juga kenapa akaun i-SINAR ni dibolehkan untuk dikeluarkan dalam keadaan sekarang. Okey, terima kasih Fiza. Saya tadi saya sempat mendengar apa yang disuarakan oleh mereka yang ada dalam video tadi yang menunjukkan ada yang nak mengeluarkan, ada yang rasa tak keluarkan. Saya sempat berjumpa dengan beberapa orang tau. Saya tanya dia, i-SINAR tu apa? Dia tak tahu i-SINAR tu apa pun. Yang dia tahu dia nak mohon. Itu je. Dan ada yang berkata, sebenarnya dia kata, kenapa saya tak dapat i-SINAR sedangkan kawan saya yang tidak mencarum dapat? Alamak, saya pun pening kepala. Saya kata, faham ke tidak apa itu i-SINAR? Dia, saya bayangkan, dia membayangkan benda tu sinaran daripada mana lah. Okay. Sejujurnya, i-SINAR ini adalah satu program yang diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia. Baru-baru ini, yang bukanlah baru, ya, baru tahun yang lepas, di mana pada ketika itu, kita seperti yang kita sedia maklum, kita sekarang berada dalam keadaan amat terdesak sekali ramai di kalangan kita disebabkan oleh penularan COVID-19. Jadi bila COVID-19 ni menular, apa yang berlaku? Ada tiga perkara yang besar berlaku. Satu, ramai yang diberhentikan kerja. Baik. Ada yang putus makanan, makanan kesinambungan hidup. Yang kedua, perniagaan berhenti. So bila perniagaan berhenti, kerajaan sudah mengeluarkan, kata kita perlu ada subsidi upah. Memastikan bahawa majikan-majikan tidak memberhentikan pekerja. Kerajaan kata sebab kita tak nak, dahlah masalah COVID, itu kesihatan. Kita tak nak pula dari segi ekonomi. So, okay.
Jadi yang ketiga ialah ekonomi secara umum lah ya. Okey, jadi fikir-fikir ada orang mengatakan, ramai yang mengatakan kita kena sedia maklum bahawa ramai pekerja yang mencarum, dia mengatakan kenapa tidak kami boleh keluarkan daripada program daripada KWSP, kumpulan wang simpanan pekerja. Ya. Jadi KWSP ini dari segi undang-undangnya ia adalah satu yang ditubuhkan khas untuk tujuan melakukan dia satu agensi lah kalau kita terbayang tadi Fiza sebut satu bangunan yang besar lah, satu institusi yang besar orang queue lah. Saya pun tak tahu kenapa dia orang queue, saya pun tak tahu je kenapa dia queue. Tapi sebenarnya KWSP ini ditubuhkan khususnya untuk mereka yang bagi mereka yang bekerja, yang mencarum. Perkataan di sini mencarum. Bukan mencarut, ya, mencarum. Takut salah dengar. Mencarum maksudnya setiap pekerja dia akan, dia mencarum dan juga majikan mencarum. Okay? So, jadi ini yang kita panggil sebagai safety net. Safety net untuk masa depan. Jadi undang-undang di mana KWSP ini ditubuhkan, matlamat utama dia ialah untuk memastikan dia melakukan pelaburan dan juga memastikan segala bentuk caruman tadi akan diuruskan dengan baik. Sebab kita tak tahu macam mana nak melabur. Baik. Jadi kita bagi tanggungjawab kepada KWSP. So, CEO KWSP, dia kata, okey, saya melabur bagi pihak puan, saya melabur bagi pihak tuan yang mencarum. So, kita mencarum sebahagian, majikan mencarum sebahagian. Now, sekarang, bila berlaku pandemik, ada yang berhenti kerja, diberhentikan kerja, ada yang pendapatan dia berkurangan. So, dia kata simpanan dah tak ada. So, yang dia ada, dia tahu KWSP dia ada. So, itulah ramai yang menyuarakan kehendak mereka kepada kerajaan. Boleh tak keluar? Sebenarnya tak boleh dikeluar. Kita ada dua akaun. Satu yang menjadi isu dia sekarang ialah akaun nombor satu. Akaun nombor satu yang kata kerajaan simpan untuk masa depan. Baik. Bila kita retire nanti, duit tu boleh dikeluarkan. Macam saya lah, saya boleh keluarkan. Yang satu lagi ialah akaun nombor dua. Akaun nombor dua tu memang dibenarkan, tetapi dia untuk tujuan tertentu. Siapa yang nak haji ke, siapa renovate nak renovate rumah. Yang itu tak tahulah. Sukatilah. Untuk beli komputer, untuk beli dia. Lebih untuk kepentingan lah. Ya. Kalau nak renovate, kalau rumah dia terlalu kecil, mungkin boleh. Now, yang persoalan yang dikemukakan oleh Fiza tadi, ada gelang sampai sini. Saya tak ada masalah sangat orang membeli gelang kalau dia tujuan untuk tabungan. Baik. Tapi pelaburan. Kalau untuk gerak macam ni, untuk tunjuk kat orang, yang itu berat. Dan tetapi, masih lagi ada di antara penonton kita yang merasakan bahawa KWSP tu duit saya. Jadi saya boleh lakukan apa yang saya inginkan ikut kehendak saya. Dan mungkin mereka merasakan bahawa itu adalah hasil titik peluh mereka sendiri yang mengatakan bahawa pengeluaran Aisina ni boleh lakukan untuk apa sahaja pembelian saya. Setuju ke tidak, Doktor? Saya kurang setuju sebab dia begini, banyak lagi benda-benda lain yang boleh kita gunakan. Sebab ini adalah untuk masa depan kita. Buat masa ni, saya antara orang yang kata I split hairs in the sense that pada mulanya saya memang saya agak sukar nak bersetuju dengan pandangan itu, tetapi bila saya pergi ke lapangan saya melihat ramai yang merasakan terputus ya sumber pendapatan, dan itu antara mereka, bagi setengah mereka itu antara caruman yang ada bagi mereka. Dan bila dia memohon, mula-mula kerajaan agak keberatan, kerajaan tidak keberatan tapi KWSP agak keberatan membenarkan mereka mengeluarkan akaun satu. Akaun dua tak ada masalah. Akaun satu ni sebab akaun satu ni memang untuk masa depan. Baik. Ingin saya katakan kajian menunjukkan ramai di kalangan kita termasuk saya yang dulunya bekerja, selepas beberapa tahun, kita jangan lupa jangka hayat kita semakin panjang sekarang. Kalau dulu mungkin kita pekerja yang mencarum ni meninggal dunia mungkin 70 tahun. Sekarang disebabkan oleh kesihatan yang lebih baik dan sebagainya, ada yang umur dia lebih 78, 79, wanita 75, lelaki itu average. Baik. Adanya. So apa akan berlaku sekiranya caruman itu habis? Baik. Jadi kalau dikeluarkan sekarang, jadi berhati-hati. Ada setengah negara memang tidak membenarkan langsung sebab undang-undang peraturan mengatakan bahawa benda itu memangnya sebaik-baiknya tujuannya ialah untuk masa depan. Baik. Okey. Jadi maknanya kalau nak keluarkan tu, kalau memang betul-betul untuk
apa kata orang, untuk kepentingan dan untuk keperluan, bukan mata-mata untuk tunjuk kepada orang, eh sebenarnya I ada I sinar, so you all jangan jealous. Yes, tapi kalau memang untuk dia membeli aset produktif, dalam ekonomi, konsep aset produktif ialah aset ataupun yang untuk dia gunakan dan boleh menghasilkan pendapatan bagi dia, bagi isi rumah dia. Yang itu bagi saya tak ada masalah. Baik. Contoh, kereta. Dulu dia tak ada kereta. Sekarang dia nak, dulu kereta dia memang sehari berjalan, seminggu berhenti. Baik. Okay. So dia nak berniaga, baik, contoh. Sebab sekarang dia boleh keluar kan. Dan dia nak membaiki kereta. Yang itu tak ada masalah bagi saya. Baik. Tetapi jangan dia, sebab dia nak tayang ke orang, nak bunyi brum-brum motorbike dia, exhaust bunyi, ya ampun. Yang itu saya rasa mungkin bukan keutamaan lah. Okay. Bagaimana pula kalau menggunakan akaun Aisina, lagi-lagi daripada kaum isteri, aha, untuk memulakan perniagaan? Contohnya, isteri ni pandai masak nasi lemak ataupun mungkin pandailah buat laksam, pandailah buat laksa Sarawak, sebagainya, laksa Sarawak. Adakah membolehkan duit Aisina isteri tu diguna pakai untuk memulakan perniagaan tersebut? Okey. Itu terpulang pada isteri itu. Kalau itu dia ada caruman dan dia nak menggunakan pun, bagi saya memang itu antara kenapa Aisinar pun dibolehkan, ya, bukan hanya untuk kesinambungan kehidupan isi rumah, tetapi satu, because kerajaan amat mengutamakan supaya pada zaman COVID ini, masa era COVID ini akan berlarutan walaupun vaksin dijumpa. Baik. We have to live with the fact that kita akan berkawan dengan si COVID sebelah kita tu. Baik. Maknanya kita kena menjaga diri kita. Jadi yang pertama sekali ialah bagaimana memperkasakan isi rumah supaya menjadi, apa kata orang, mereka lebih sustainable dari segi kehidupan. Tidak boleh hanya bergantung kepada pendapatan yang dulunya. Kalau dulu mungkin dia bekerja sepenuh masa, sekarang dah masanya mungkin part time. Ataupun ada yang katanya kalau tak tunggu lama lagi syarikat dah berhenti dah tutup. So mungkin dia diberhentikan. Jadi kalau untuk melakukan perniagaan untuk menambah pendapatan isteri rumah, tak ada masalah. Dan kalau soalan itu tadi, okey, boleh tak kalau suami menggunakan duit isteri, isteri dia ada caruman, suami dia tak ada, dulu dia berniaga sendiri, mungkin dia tak ada caruman. Itu saya terpulang pada suami isteri. Baik. Itu bukan untuk kita berdua menentukan, suami tak boleh. Sebab ada setengah masyarakat yang merasakan suami, mungkin especially, saya bukan orang yang terbaik mengatakan, tapi adalah sedikit mendengar kursus saya masa saya dekat universiti dulu, suami tidak boleh menggunakan apa duit isteri langsung. Duit isteri dia, kecuali isteri dia membenarkan. So, jadi kalau kedua-dua ini merasakan bahawa ada keperluan, why not? Itu. Tetapi jangan gunakan duit caruman isteri, habiskan duit tu untuk bagi motorbike, untuk berum-berum bunyi motorbike. Yang itu bagi saya memang tak boleh lah. Ya. Tapi tak rasa macam risiko besar ke doktor? Macam sekarang ini tengah musim PKP, tiba-tiba nak buat perniagaan, perniagaan pun belum tentu lagi akan maju. Adakah ia akan macam, okay, RM10,000 kita ada duit, tiba-tiba kita gunakan lebih kurang dalam RM3,000 untuk kita buat modal nasi lemak, tiba-tiba RM3,000 tu lebur macam tu saja. Lepas tu buat lagi untuk buat laksam, pun lebur juga. Buat RM3,000 lagi untuk laksa Sarawak pun lebur juga, sebab tak ada asas ataupun ilmu perniagaan. Adakah itu merugikan sebenarnya? Itulah bisnes sebenarnya. Itulah perniagaan. Memang inilah antara perkara yang ingin apa yang kita kongsikan pada hari ini, bahawa kalau kita melihat mereka yang berjaya sekarang, mereka ini adalah individu yang pernah jatuh, bangun, jatuh, tergelincir lagi, bangun lagi. Jadi di situ kita perlu menyedarkan masyarakat kita bahawa memang kita tidak ada jalan lain lagi. Because pekerjaan bukan sesuatu yang mudah sekarang. Apatah lagi kita dalam keadaan semasa. Jadi laluan keluar yang dikatakan, ini yang kita kata ya, easy entry and easy exit. Sektor tidak formal. Baik. Berniaga di tepi jalan. You tidak perlu, apa kata orang, you tidak perlu lagi mendaftar, bawa ambil lesen. Informal sektor. Dan pada masa sekarang, kalau kita lihat, ya, online ramai yang gig economy is big business right now. So ada orang yang dah, tapi tidak semua orang yang tahu bagaimana berniaga atas talian. Tetapi apa yang saya ingin jelaskan, ya, kalau you Google aja lah
You know, makcik Google ni, makcik Google ini, apa benda yang tak ada dalam dalam internet. Saya semalam baru belajar macam mana nak buat dinding belado. Wah, wah, orang iban. Saya tak pernah terbayang saya, sebab saya terikit sangat nak makan dinding belado ni. So saya kata, kat mana? Dia orang kata, alah, you Google je lah. Tengok betul, beratur-ratur macam mana nak buat dinding belado. Jadi apa yang saya nak katakan di sini ialah, bukan action yang saya pandai buat dinding belado. Tapi nak menunjukkan bahawa orang iban boleh juga belajar dalam internet menggunakan Google. Carilah ilmu yang tak pernah terfikir. Baik. Dalam ingatan. Jangan guna hanya menengok sinetron saja. Ini sinetron ataupun apa yang hanya hiburan semata-mata. Tapi hiburan yang boleh mendatangkan faedah. Macam tadi saya kata, cari ilmu pengetahuan. Very easy sangat. Yang tak, kalau you tak boleh bahasa Inggeris, cari dalam bahasa Melayu. Tak tahu bahasa Melayu, bahasa Iban ada jugalah sikit. Yang bahasa-bahasa yang lain. So, yang penting kita rajin. Baik. Alah, boleh translate dah sekarang. Okey. Sekarang ini kita ada banyak soalan dan perkara yang agak hangat bila bercakap mengenai topik kita. Sekali lagi, duit account i-SINAR ISTERI sama ada untuk membeli barang keperluan harian ataupun pulut dakap. Mas dek mas. Bukan makanan eh. Mas. Tetapi sebelum itu kita akan mendengarkan antara pandangan daripada seorang usahawan dan juga penyanyi yang cukup berjaya, iaitu pengasas bagi Bismillah. Silakan Mila Jirin. Nak berniaga, Masya Allah. Ini adalah satu usaha yang sangat murni. Pendapat saya, jangan gunakan 100% duit tersebut untuk invest dalam perniagaan yang baru nak diusahakan. Tetapi perlu senaraikan kos-kos yang bakal terlibat. Contohnya, kos pembangunan produk ataupun pembangunan perkhidmatan yang ingin anda jalankan. Kos-kos promosi, kos pengurusan jika ada, jika anda bekerja sendiri, kos gaji anda. Okey? Jadi perkara-perkara ini perlu dititik beratkan. Kerana apa? Hakikat dalam berniaga adalah kita tak boleh nak buat jangkaan hari ini kita berniaga dan hari ini juga kita akan dapat keuntungan yang luar biasa. Perkara itu memang sangat luar biasa berlakunya, jarang berlaku ya. That's why perancangan perniagaan itu sangat-sangat penting. Okay, put aside 3 ke 6 bulan working capital untuk anda survive. Okay, fasa 3 ke 6 bulan tu adalah fasa yang sangat getir bila kita mulakan perniagaan pertama, perniagaan baru ya. Sebab apa? Waktu itu kita perlukan rolling capital. Kita perlukan dana untuk kita nak uruskan pelbagai jenis kos. Okay? So insyaAllah, jika anda buat sebegini, insyaAllah perniagaan itu dapat bernafas dengan baik dan perniagaan tersebut juga dapat grow the business based on the capability. Anda masih lagi menyaksikan Borak Bibir Merah dengan topik kita hari ini, iaitu i-SINAR ISTERI. Sama ada membeli barangan keperluan harian versus pulut dakap. Dan kita tak berkeseorangan. Masih lagi kita ditemani oleh penganalisis ekonomi, iaitu Dato Dr Madeline, bagi membincangkan tentang topik yang cukup hangat, iaitu duit i-SINAR ISTERI ini. Boleh tak kalau kita nak pergi beli barangan-barangan lain selain daripada barangan yang penting-penting? Jadi, kalau kita tengokkan dekat dalam media sosial, tular baru-baru ini, viral baru-baru ini yang mengatakan bahawa yang suami ni tak ada duit KWSP. Okey. Yang isteri dapat duit KWSP yang ingatkan boleh disimpan. Okay. Ataupun mungkin boleh membeli barangan keperluan yang dia inginkan. Tetapi tiba-tiba, mak mertua minta pula duit KWSP tersebut sebab nak besarkan rumah, sebab ipar dia nak kahwin. Ha. Apa kena-mengena duit isteri ni dengan kau punya mak mertua? Contoh macam tu, membawang pula kita kat sini. Kau main doktor sendiri. Okey, seperti yang saya katakan tadilah, ini perkara ini adalah perkara apa, family atau personal. Tak naklah kita orang sampai bercerai disebabkan saya kata tak benarkan. Saya rasa itu perlu diuruskan oleh keluarga. Tetapi matlamat asal i-SINAR, khususnya akaun nombor 1 itu dikeluarkan, bukan tujuannya semata-mata untuk membesarkan rumah. Tapi kalau dia nak besarkan rumah sebab dia nak berniaga, contohnya ramai orang sekarang dia besarkan ruang rumah dia. Saya tengok dekat neighbor saya, sebab dia sekarang dia kata dia susah nak pergi ke keluar untuk berniaga, nak masak dan sebagainya. So dia besarkan rumah dia. Tetapi matlamat dia memang macam saya katakan, ialah
untuk mendapatkan hasil daripada tu. Baik. Tapi kalau untuk tujuan kahwin tu saya berat sikit nak kata. Dan saya bayangkan masa dia memohon tu, saya tak yakin yang kalau KWSP akan luluskan pun. Saya tak tahu. Sebab saya tahu bahawa kebanyakan daripada KWSP ini memang tujuan dia ialah betul-betul untuk keperluan. Tapi kalau you tanya keluarga tu, dia kata keperluan lah ini. Dia kata sebab yalah, tapi kerja kahwin mana boleh dibenarkan sekarang. So, jadi buat online je lah. Tak payah pun. Kau duduk dekat rumah besar kecil macam ni pun masih lagi selesa. Ya, betul-betul. Buat online je. Yes. Okey, macam Dr. Madeline sendiri. Kita tahu bahawa Aisina ni mungkin ada di antara pasangan suami isteri yang suami dapat, yes, yang isteri pun dapat juga. Apakah di antara hak-hak akaun Aisina isteri ni bagi keperluan isteri sahaja? Maknanya, duit suami... Okey. Isteri ada hak. Okay. Duit isteri, isteri punya kerja je. Okay. Maknanya, you cannot touch my money. Apa okay yang mereka perlu tahu mengenai okay hak Aisina? Seperti yang saya katakan tadi, saya mungkin bukan orang yang terbaik untuk membicarakan. Khususnya bagi di kalangan orang Islam, memang benda ini very clear. Kita lihat bahawa dalam kalau dalam konteks ini, kita lihat suami tidak ada hak terhadap pendapatan dan juga harta yang dimiliki oleh isterinya kecuali isteri dia memandangkan. Tapi kalau masyarakat lain, saya rasa benda ini sudah dipersetujui. Tidak adalah dia kata, you know, ada undang-undang. That's the difference. Jadi bermaknanya, kalau macam suami isteri, especially yang modern sekarang, dia orang ada yang dah berjanji sebelum tu. Dia buat prenuptial arrangement dan sebagainya. Tapi itu terpulang pada suami isteri. Tapi bagi saya, yang penting ini, bila dikaitkan isu I-SINAR ini, yang lebih penting sebenarnya, yang penting ialah wanita itu mempunyai kuasa terhadap sumber pendapatannya sendiri. Wanita must have control. Ini yang menjadi antara perkara yang kami, antara pejuang-pejuang isu-isu begini ialah contoh pemberian bantuan. Kalau dulu PPRT ke bantuan, diberi kepada ketua isi rumah. Istilahnya ketua isi rumah. Dan dalam masyarakat Malaysia, khususnya di kalangan masyarakat bumi putra, bila disebut ketua isi rumah, selalunya dikaitkan dengan si suami. Betul. Dia kadang-kadang kita lupa bahawa sebenarnya ada kalanya yang ketua isi rumah tu, contohlah kalau dia single mothers, isteri ibu yang ibu ketua tunggal. Isteri ibu tunggal, ibu tunggal dan ibu tinggal. Baik. Ada yang kena tinggal. Jadi yang itu kadang-kadang agak terlambat sedikit. Itu nombor satu. Yang kedua, yang kena tinggal ni yang paling kesian. Kalau kita lihat dalam masyarakat Iban, you have been to Sarawak. Di mana suami dia pergi berjalan bertahun-tahun. Pulang kadang-kala. Tetapi bila ditanya siapa ketua isi rumah, dia akan sebut suami dia juga. Baik. Ini budaya, cultural. Jadi di sini timbulnya masalah satu lagi, iaitu dalam perbincangan kami dengan kaum wanita masa pemberian bantuan ini, dia kata kenapa tidak diberikan kepada isteri atau kepada ibu dalam keluarga tu. Sebab dia kata kalau you beri 100 kepada suami, dia kata sampai ke dia tinggal RM10. Dia tercecer duit tu di tengah-tengah jalan. Adalah tu berlaku entah mana-mana. Tetapi kalau you bagi duit 100 kepada ibu atau kepada isteri, yang ada RM90 tu sampai kepada keluarga dia. Baik. Kadang-kadang dia sendiri pun tak ada. Itu yang pentingnya. That's why dalam program-program pembangunan di kalangan pejuang-pejuang khususnya empowerment of women, dia kata kerajaan perlu peka pada perkara begini supaya biar mereka memilih. Adakah supaya isteri yang atau ibu tu yang menerima bantuan-bantuan itu? Sebab kalau diberi pada suami, dikata banyak tercecer dalam perjalanan. Betul. Kalau kita bercakap mengenai sudut rumah tangga sekalipun, menteri kewangan keluarga itu sebenarnya adalah daripada sudut isteri itu sendiri. Kerana kita yang perlu bijak ataupun manage duit ataupun perbelanjaan isi rumah tersebut daripada keperluan sehinggalah kehendak. Dan sekarang ini Mila Jirin katanya masih lagi ada benda yang nak bercakap mengenai topik kita. Amboi Mila, kamu ni pantang bagi betis, dia nak peha. Kita silakan Mila Jirin sekali lagi dengan topik duit Aisina isteri sama ada pulut dakap ataupun barangan keperluan harian. Silakan Mila. Pendapat saya, jika tak ada keperluan untuk mengeluarkan Aisinar dan jika ada keinginan untuk menjadikan wang Aisinar itu sebagai pelaburan, biarkan saja dalam KWSP lah. Kerana KWSP pun bayar dividen.
ada jaminan di bawah pihak kerajaan, tak ada risiko dan sebagainya. So kalau nak beranakkan duit i-SINAR tu, pada saya baik hanya maintain saja dalam KWSP. Kita semua tak tahu lagi apa yang bakal kita lalui pada usia 55 tahun dan ke atas. Pada saat itu, kudrat kita pun berbeza dengan kudrat kita sekarang. Pengurusan kewangan ni bukan hanya untuk perniagaan, tapi juga pengurusan kewangan peribadi maupun keluarga. Ini sangat penting kerana kita sendiri boleh menilai kos yang tinggi dalam kehidupan kita dan juga di manakah ketirisan kewangan kita setiap bulan. Dan kita dapat perbaiki insyaAllah untuk menjamin kehidupan yang lebih terurus. InsyaAllah dengan izin Allah. Borak Bibir Merah untuk siri ke-16 dengan topik kita masih lagi berkaitan dengan i-SINAR isteri sama ada membeli barangan keperluan harian versus pulut dakap ataupun simboliknya barangan kehendak isteri. Macam Dr. Madeline sendiri, kita tahu walaupun kita ni dekat dalam sudut rumah tangga kita, kita adalah menteri kewangan keluarga. Kita perlu bijak berbelanja. Ada kala di antara wanita yang cukup terkenal dengan sifat boros, yang mungkin suka beli belah dekat dalam talian. Kadang-kadang tengok dekat, alamak, ada TV tu pun ada pula barangan yang cantik-cantik, yang hebat-hebat, yang dirasakan penting. Doktor rasa kan, apa yang perlu dilakukan oleh wanita supaya kita yang membeli belah ni tak akan menyesal kat kemudian hari? Sedih dengan cerita tu. Sebab saya antara orang yang bila saya tengok dekat TV tu, dia ada go shop tak apa benda tu, memang menarik. Very, dia punya advertisement dia sangat sangat menarik, sangat interesting dan sebagainya. Dan dugaan ini saya rasa sangat berat. Dan saya tahu ramai kawan saya sekarang sangat-sangat suka membeli barangan online. Okey. Kadang-kala dia kata entah tiba-tiba dia nak beli je sebab dah tak ada buat benda nak buat. Ini menarik ya. Saya rasa kita perlu juga didik kita, sebab satu ialah yang pertama sekali kita perlu mendidik diri kita untuk sedar bahawa keadaan yang ada sekarang ini akan berlarutan ya. Bahawa kalau nak berbelanja tu biar belanja secara berhemah. Pastikan kita ada lagi duit untuk besok, lusa dan sebagainya. Sebab vaksin, walaupun ada orang kata oh kita jangan risau sekarang macam tadi disebut ya. Oh vaksin bulan 2 nanti, tak lama lagi kan, bulan Februari dah nak kerajaan dah nak lancarkan. So kita bolehlah buat apa yang kita suka, kita jalan sesuka hati kita, kita belanja sesuka hati kita. Sebenarnya tidak ya. Kami juga perlu kita ya, kita yang mengkaji ni, kita tahu bahawa we have to live with the idea that pandemic is going to be here. The new normal is that kita kena berjaga-jaga. Ini yang bagusnya pandemik ni, sebab dia memberi kesedaran kepada kita bahawa kalau dulu ada benda yang kita lazim lakukan, contoh tadi berbelanja sesuka hati, kalau dulu suka nak guna duit isteri atau isteri guna duit lelaki sewenang-wenangnya, sekarang kita perlu berjaga-jaga sebab kita perlu ingat ya anak-anak kita dan sebagainya. Dan yang kedua tadi ialah tadi saya katakan, gunakan waktu dan masa yang terluang ini, sebab sekarang ramai yang boring selain dia bantu anak dia sekolah online. Mungkin gunakan waktu ini untuk Google, carikan maklumat yang boleh membawa faedah sama ada dari segi motivasi. Dan juga satu perkara yang saya ingin juga highlight ya, isu tentang mental health. There's a lot of issue sekarang. Baik. yang stres, ada juga kaitan tadi kan, tadi you kata gelang sampai sini, neighbor dia ada gelang sampai sini, tanpa i-SINAR pun dia dah ada banyak ni. So, janganlah pula disebabkan oleh i-SINAR you pun nak juga macam tu dan stres. Begitu juga suami. Saya bukan hanya menunjukkan benda ni kepada isteri tetapi juga kepada suami. So kita kena belajar mendidik diri kita untuk sedar bahawa kita perlu berjaga-jaga berjimat sementara apa kata orang, kita masih ada sikit, sebab kita tak tahu. Kalau kita tengok sekarang lockdown, habis lockdown dah lockdown dah berapa kali, dan kita dengar pengisytiharan darurat oleh yang di Pertuan Agong. Lepas ni saya pun tak tahu. Darurat tu pun dianggap sebagai darurat yang agak ringan ya, bukan darurat yang berat di mana segala bentuk perjalanan tidak dibenarkan. Ini darurat yang dianggap kami panggil darurat pentadbiran aja. Yang saya khawatir, saya pernah melalui darurat masa saya di Sarawak, masa membesar,
iaitu kami panggil perintah berkurung. Tak boleh bergerak macam MCO bulan Mac yang lepas. So itu yang kita tak nak. Memang everything stop. So janganlah berbelanja kuat sangat. Okey. Dan itu adalah di antara tips dan juga nasihat yang dikongsikan oleh Dato Dr Madeline selaku penganalisis ekonomi berkenaan dengan topik Borak Bibir Merah, iaitu duit i-SINAR ISTERI sama ada untuk membeli barangan keperluan harian versus dengan pulut dakap. Diharapkan tips dan juga nasihat tersebut dapat digunapakai oleh semua suri rumah tangga ataupun semua isteri yang tengah menonton supaya berjaga-jaga dan berwaspadalah selagi kita ada duit tersebut. Dan konklusi yang mungkin doktor boleh berikan kepada para isteri terutamanya berkenaan dengan duit i-SINAR mereka. Kemana patut diorang simpan ke ataupun diorang belanjakan ke ataupun terus dia beli emas pulut dakap tersebut untuk pelaburan sebenarnya? Silakan. Okey, seperti yang saya sebutkan tadi ya, bagi mereka yang sudah layak dan sudah diluluskan ya i-SINAR mereka, gunakan duit itu untuk macam saya katakan kalau nak untuk tujuan produktif. Kami orang ekonomi menggunakan istilah tu productive activities ya, itu yang boleh menjana pendapatan. Satu, yang kedua ialah di mana you boleh mendapatkan hasil, menambahkan hasil you. So jangan gunakan, bukan janganlah, you know, cuba elakkan dari berbelanja secara sewenang-wenangnya. Dan jangan, tak perlulah tayang-tayang dekat Facebook. So gunakan dia untuk masa depan juga jangan lupa. Itu je lah. Alright, terima kasih banyak diucapkan kepada Dato Dr Madeline di atas perkongsian mengenai topik kita, iaitu duit i-SINAR ISTERI sama ada keperluan harian maupun pulut dakap. Tamatlah sudah Borak Bibir Merah untuk siri ke-16 bertemankan kami berdua. Diharapkan anda semua dapat menggunapakai wang tersebut. Mungkin ada yang berkira-kira untuk memohon sekarang ini. Kalau boleh, fikirkan kembali. Bukan mudah untuk kita kumpulkan duit sebanyak itu ya. Dan jangan lupa untuk sharekan Borak Bibir Merah melalui Instagram, Facebook dan juga subscribe melalui YouTube Sina Plus dan juga Sina Harian. Semoga kita berjumpa lagi untuk topik menarik yang berikutnya. Dan terima kasih juga kepada anda yang masih lagi menonton Borak Bibir Merah. Sekali lagi terima kasih kepada Profesor Madia Dato Dr Madeline. Saya Fiza Frizzy. Jumpa lagi. Assalamualaikum.